30.000 lagi per boxnya. Jadi kita vaksin sekalian. Udah termasuk murah karena kalau beli vaksin juga kan sekarang yang 100 dosis 100 ekor aja sudah 30.000 lagi per boxnya. Jadi kita vaksin sekalian. Udah termasuk murah karena kalau beli vaksin juga kan sekarang yang 100 dosis 100 ekor aja sudah 10.000. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kukaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita itu mau melakukan vaksinasi NDIB kepada DOC yang baru menetas. Ini ada pesanan customer kita ya. Mereka itu minta di pelihara dulu sampai dengan 2 minggu karena peternak pemula. Beliau ini sering mengalami kendala kematian di masa brooding, terutama pada usia di bawah 2 minggu ya. Jadi kemarin itu si beliau ini masih muda ya, anak muda ini datang ke kandang lalu bilang, "Kak, bisa enggak pesan DOC yang usianya sudah 2 minggu?" Jadi ini kita buat pesanannya by order ya. Jadi dia sudah pesan duluan, sudah kasih DP, baru kita buat ini nanti 2 minggu dijemput lagi. Dia pesan 100 ekor ya. Jadi ini saya mau melakukan vaksinasi yang pertama, yaitu vaksinasi NDIB terhadap DOC usia 1 hari ya. Baru saya terima ini dari penetasan DOC-nya ini, ada 2 box ya. Jadi ini mau kita lakukan vaksinasi tetes mata NDIB untuk pesanan customer kita. Nanti kita pelihara sampai 2 minggu baru kita jual. Besok ada satu lagi pesanan untuk ke Medan ya. Kalau yang pesanan usia 2 minggu itu dari orang lokal sini, dari Brastagi ya. Jadi kita coba praktekkan perawatan terhadap DOC yang baru menetas melakukan vaksinasi NDIB tetes mata ya. Jadi ini ya, sudah saya sediakan ini vaksin tetes mata NDIB untuk DOC. Ini biasanya ini ya, ini contohnya. Ini saya ada banyak stoknya NDIB ya. Nah, bisa dilihat. Ini bisa dilakukan melalui tetes mata dari minuman, bisa juga dari hidung, bisa juga dari mulut ya. Jadi kalau yang saya punya ini dosis 500, jadi memang saya sediakan ini ya, di rumah, karena memang saya menganjurkan kepada pembeli saya itu yang menggunakan vaksin kalau beli DOC dari saya. Ini barusan nyampe, ini sekitar jam 9 malam ya, barusan nyampe ini dari penetasan. Sekarang itu saya menetaskan ke Medan karena di daerah Karo ini tidak ada lagi penetasan. Jadi terpaksa telur saya kirim ke Medan, di penetasan Medan ditetaskan, setelah menetas baru dikirim ke sini. Jadi kita mulai ya proses vaksin NDIB terhadap anak ayam usia 1 hari. Seperti biasa kita gunakan sarung tangan ya, biar jangan biru, soalnya ini dengan cairan dapar, cairan biru, biasanya kalau nggak pakai sarung tangan bisa lengket ya. Thank you.
apa ini ya, banjir. Jadi memang ya kebanyakan gini ya, karena kan saya memang produksi DOC setiap minggu ya. Jadi memang kegiatan vaksin memaksin ini harus sebelum kita kirim. Ini besok pagi mau dikirim, baru sisanya itu mau untuk dipelihara sampai dengan 2 minggu. Memang saya itu lebih suka pesan yang baru netas ya, langsung kirim. Tapi kalau ada yang mau pesan usia 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bisa juga kita buat. Tapi kita buatnya by order ya. Begitu ada orderan, kasih DP, baru kita kerjakan. Buat para netizen, kalau mau pesan bisa ya, dari Kukaro Farm. Pesan DOC Cup 1, DOC Cup 2. Kita ada, kalau yang KUB 2 langsung dari kandang kita. Kalau KUB 1 itu dengan mitra ya, kandangnya deket sini juga. Beda harganya antara KUB 1 dengan KUB 2 itu 1000 ya. Kalau KUB 1 itu 8500 per ekor. Kalau KUB 2 9500 per ekor, tapi belum termasuk vaksin dan ongkos kirim ya. Kalau pakai vaksin tambah 30.000 lagi per boxnya. Jadi kita vaksin sekalian. Udah termasuk murah, karena kalau beli vaksin juga kan sekarang yang 100 dosis 100 ekor aja sudah 35.000 apa 40.000 paling murah ya. Yang 50.000 juga ada, itu tergantung. Kalau kita belinya banyak seperti saya itu satu box ya isi 10 ya lebih murah, tapi kalau Anda belinya satu-satu biasanya lebih mahal. Jadi memang saya kasih tambahan 30.000 saja untuk vaksinasi ayam sebelum dikirim. Ini sekalian promo lah kita ya. Kalau mau lihat WA saya ada di kolom deskripsi. Kalau ada yang angkutannya dari sini pasti kita kirim ya. Tapi kalau yang belum ada angkutan dari Kabupaten Karo, biasanya kita offer. Jadi tergantung lokasinya. Dan mohon maaf belum bisa kalau keluar Sumatera. Karena apa? Karena saya kan tinggal di kabupaten. Kalau mau kirim keluar itu kan kita dari airport ya. Kalau dari airport itu jauh dari sini sekitar 6 jam. Jadi masih melayani seputar Medan dan sekitarnya ya, yang bisa kita jangkau, yang ada armadanya dari sini. Ini juga yang pesan dari Medan ini, subscriber Kukaro Farm ini. Dia taunya dari YouTube saya, memang pesan ke saya. Jadi mudah-mudahan kita kasih yang bagus lah ya. Nah, ini sudah selesai ya, yang satu box. Ini satu box lagi ya, mau kita vaksin. Tapi kayaknya durasinya udah cukup panjang. Ini biar saya lanjutkan lagi melakukan vaksinasinya ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan mau pesan bisa silakan ke WA saya, ada di kolom deskripsi ya.
Saya rasa konten kita kali ini sebegitu dulu. Saya Citra Siregar minta dukungannya untuk Kupka Reform dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.